Hey, pencinta pertampos, berjumpa kembali di edisi Hot News Sabtu 6 Januari 2024. Kali ini, saya kembali ditemani oleh reporter kami dari pemerintahan Yuli Tavia yang bukan ASN. Gitu ya, <laughs> yang bukan, bukan ASN ya. Lagi-lagi kita -lagi klarifikasi bukan ASN gitu ya. Baik, di edisi kali ini kami akan spill beberapa berita yang uh, lagi... Uh, Hot ya, mm -hmm. yang cukup banget cukup di gitu Batam. akhir-akhir ya. cukup terkenal ya. Iya, ya yeah. <laughs> oh. yeah. apa aja yuk? Mungkin sel selain gemoy, mungkin yeah. gemoy yang kedua deh kita bahas mm. ya. Yang uh. pertama ini seleb TikTok. Iya, mm. yeah. seleb yeah. 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 TikTok nih bang, yang kabarnya lah. kemarin hmm. ini baru aja ngeroyok atau mungkin uh, pas tahun baru ya, ya pas itu tahun baru, baru uh, uh, salah satu anak dari uh, anggota DPRD DPR, provinsi, ya. provinsi Kepri ya, betul-betul nah, saat ini uh, sudah diamankan. TikTok ini sudah diamankan sih tadi udah diekspos juga sama Polres I kalau nggak ya. salah ya Bang ya udah jadi lucu alasannya merasa tertantang hmm. gitu ya hmm, mungkin uh, tapi memang temannya ini agak kontroversi juga hmm. nah ini ya uh, dia dia memang TikToker yang cukup hmm. banyak pengikutnya ya kabarnya biasanya agak. dipanggil uh, cogil nih cogil co <laughs> <laughs> gila. Uh, tapi sebenarnya dia juga bukan dari ini ya. Hmm. Uh, kalau kita lihat Runut lagi dia sebenarnya hmm. uh, anak dari seorang Ijabat almarhum dia. sudah almarhum ya, ya. tapi ya uh, bintang dua hmm. gitu kan. Jadi memang uh, lumayan terkenal juga ya. Satria Mahathir nih kerap viral ya, <laughs> ya dengan konten soalnya banyak sekali nih Bang Nur. Hmm. Jadi mulai tato, pergaulan bebas, dan banyak hmm. sekali. dan informasinya dia juga memiliki banyak fans nih ya. di kalangan anak muda. Anak, anak muda ya. tapi kita berharap ini tidak dicontoh ya hmm. apa apapun yang dilakukan seperti aksi kriminal, pengeroyokan gitu. itu kan skriminal gitu ya. jelek-jelek jangan dipikul. ya tak, tak patut dicontoh. yang bagus ya silakan hmm, saja. Kan, gitu. nah. tapi mudah-mudahan ini menjadi pelajaran ya bahwa uh, Tindakan kriminal tetap harus tindak mau dia ya, latar mau dia belakangnya salah, apa mau siapa gitu. Masalah, apa pun gitu ya Bang. Hmm, iya benar benar <laughs> sekali. <coughs> Akiya, gemoy gimana perkembangan ini? Uh, sejauh ini kan uh, ada informasi mm -hmm. nih dari TKN untuk meminta TKD yang di Kepri itu untuk mencabut aduannya ya? Ya, mencabut betar -betar. aduannya terhadap hmm. uh, Bawaslu kemarin bawas pencopotan. Namun sampai mm -hmm. sekarang dikonfirmasi kepada tim kuasa hukumnya belum ada jawaban, nih Bang Nur. Belum ada jawaban, belum ya. Ada ya jawaban. Tapi memang, ya, dari hmm. Polres tadi juga udah ada keterangan sih bahwa mereka akan uh, coba me berkonsultasi dengan para hmm. ahli juga. Hmm. Juga akan memanggil hmm. uh, Bawaslu KPU untuk me merunut persoalan ini. Gitu. Benar, benar. Tapi kita berharap nih, se cepat selesai gitu, ya. Ya, uh. mudah-mudahan, Karena udah dekat <laughs> waktu. Bagus juga sih Pilpres kalau juga, TKN ya? meminta hmm. mencabutkan karena kan eh, uh, fakta bahwa itu bahwa menya ya? menyatakan bahwa itu menyalahi benar-benar uh, ada baiknya dihentikan gitu ya ke benar, itu, supaya sekali. bisa fokus ke uh, pemilihan nanti gitu kan iya, karena enggak iya, kan iya, iya, udah tinggal hmm. beberapa, sebulan lebih aja kan gitu hmm. penyelamatan uh, PMI ya lu, jumlahnya lumayan banyak ya yeah. ada hmm. ada berapa orang tadi nih ada 26, 26 bang ya mereka Batam masih masih menjadi hmm. pintu hmm. masuk pintu Mau, transit, transit ya untuk orang keluar orang keluar, nih, iya. hmm. nah, ini Uh, ke Thailand ya? rencana Thailand, yeah, Thailand. sama uh, Malaysia. Malaysia, Malaysia, kan? Hmm. Itu. Nah, ini uh, bagus juga sih. Ini masuk kategori tppo ya, benar-benar. Hmm. Uh, nah. Dan tahun lalu juga cukup tinggi, kasus tppo itu. itu. Yeah. Nah, kemudian eh, uh, dari dinas apa uh, pendapatannya ya? Yeah. Dinas Pendapatan uh, daerah mencegah kemarin yang bocor-bocor itu hmm. yang kita makan bayar yeah. pajak terus tidak masuk ke daerah. Ya ah. benar Bang Nur. Tahun ini rencananya hmm. Bapenda hmm. Kota Batam akan hmm. kembali memasang 400 tapping box nih Bang ya, di objek ya, ya. di <tuh> pajak. Hmm. Jadi hmm. untuk mengoptimalisasi penerimaan ter, uh, pajak ke hmm. daerah nanti hmm. Hmm. dipasang lagi nih 400 alat. Yeah. Ini dianggarkan langsung dari APBD Kota Batam kalau nggak oh, salah okay. dananya sekitar 2 miliaran. Pak. 2 miliaran ya. ya. Hmm. Jadi hmm. begitu kita makan bayar Nanti langsung hmm. masuk ke sistem gitu ya. Iya, dia tercatat pasti. Uh, pajaknya terkam. langsung. Ah, itu hmm, jauh jadi, lebih bagus ya. Jadi kan. lebih transparansi hmm. kalau untuk iya. soal uh, omset dengan pajak yang bakal dibayar Iya, saya kita kesel juga tuh kalau makan bayar pajak terus. Enggak disetor ya. disetor ah. kan gitulah. <laughs> iya, Bang Nur. Ada juga Kemudian, berita dari eh hmm. uh, ya. Jadi uh, apa Kondisi TPA kita kan juga sudah overload sebenarnya sampai sekarang. Dalam satu hari kita bisa mengirim sampah itu 850 ton bahkan lebih Bang Nur ya. Jadi DLH bakal bangun TPS 3R. 3R apa tuh? Reduce, Reuse, Recycle. Jadi TPS ini akan digunakan nanti untuk memilah sampah sehingga mengurangi tonase ke TPA Bang Nur. Itu tujuannya. Betul-betul. Karena banget uh, menargetkan sebenarnya 30 bisa juga. diawali juga dari rumah masing-masing ya di sampah. Masing -masing ya, ya, mana hmm. sampai yang masih bisa diolah hmm, benar. ada nilai ekonomis atau memang sudah tidak bisa sudah lagi. Sudah tidak digunakan, bisa digunakan gitu sama ya. sekali Bang Nur. Menarik. Terus masih terkait ini tadi ya soal hmm. apa namanya uh, PMI ini ya. ya kan ada sebelumnya 2023 ada kasus yang sopir menjemput ya, ya sopir yang online ya. menjemput Ya, dia sudah diponis 2,5 hmm. tahun penjara. Gitu. Jadi mungkin ini uh, perlu juga teman-teman dari taksi online maupun taksi uh, apa uh, non online ya. Hmm. Uh, untuk mendapatkan order harus lihat-lihat dulu kan lihat-lihat. Mas lihat pada dulu, dulu. Ya. ini siapa? Ya, ini siapa um, kalau PMI kemana? nanti bisa ter bisa terseret ya. hukum gitu loh ya, seperti, seperti kasus yang ini, ini kan iya. dua setengah tahun kalau pengangkut sopir di sini saya hanya menjalankan perintah. begini. Iya, ya, masih ya, mas mengangkut uh -uh. mengangkut PMI aja gitu. Uh -uh. ya. Cuma dapat berapa ratus gitu akhirnya harus ditebus dengan penjara 2,5 tahun, tahun uh -huh. kan uh -huh. gitu. benar. Luar biasa ini kan. <coughs> Dan Mas, ini berita mm -hmm. soal pelayanan publik ya Bang Nur. Warga yeah. Nongsa keluhkan air bercacing. Ah. Ya, jadi ABH <laughs> lagi ini ya. Iya iya. iya. Yes. Dan tapi diakui loh oleh ABH itu memang mm -hmm. ini dan mereka berjanji sih akan menindak. Dulu impian kita tuh air di Batam mm -hmm. keluar dari keran langsung bisa diminum Minum. ya. Kalau sekarang nggak usah diminum, ya tapi... ada cacing <laughs> kadang warnanya hati, tidak bagus warna, ya. lumut jamur dan hmm. lain-lainnya hmm. harus hati-hati gitu ya benar-benar ya. Ya, kayaknya masih banyak nih Yul sebenarnya mau kita hmm. spill tapi um, saya kira cukup dulu lah untuk lebih jelasnya bisa dibaca besok di edisi cetak Sabtu 6 Januari 2024 di Batam Post. Nah informasi, informasi lain juga bisa diupdate dan bisa dibaca di layanan uh, media sosial kami maupun di website kami Pos silakan dibuka dan silakan di-like, subscribe dan di-share ke teman-teman. Nah, sampai di sini dulu edisi Hot News kali ini. Terima kasih Yul sudah menemani saya. Sama-sama Bang Nur. Sampai jumpa dan salam redaksi.